Tunggu giliran sambil cuci piring, prosesi wisuda warganet ini diambil alih oleh ibunya. Wisuda tingkat universitas masih diselenggarakan secara online karena pandemi COVID-19. Acara sakral ini umumnya memiliki banyak momen unik dan menarik. Sama halnya yang dialami oleh seorang warganet saat menjalani acara wisudanya. Alih-alih diikuti oleh dirinya sendiri, prosesi wisuda itu justru diambil alih oleh ibunya. Dalam klip yang dibagikan oleh akun TikTok pada 25 Oktober, pemilik akun mengaku bahwa ia menunggu giliran namanya dipanggil saat sesi wisuda. Entah karena terlalu lama atau bagaimana, warganet memutuskan untuk mencuci piring sebentar. Tak disangka, saat ia kembali, baju dan atribut wisudanya telah dikenakan oleh sang ibu yang duduk manis dan percaya diri di depan kamera. Sayangnya, ia tidak sempat mencegahnya saat gilirannya tiba. Tampak sang ibu mengenakan toga, baju wisuda, selendang bertuliskan cum laude, hingga mengenakan kacamata hitam. Terekam dua pembawa wisuda tampak asik mengobrol dengan sang ibu. Awalnya, keduanya tidak tahu bahwa itu adalah orang tua wisudawan dan menyangka sebagai mahasiswa lulusan magister atau doktor. Tak diduga, sang ibu pun menanggapi obrolan tersebut dengan santai dan mengaku bahwa ia adalah ibu dari salah satu wisudawan pada hari itu. Prosesi wisuda di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta itu menarik perhatian dunia maya dan disambut dengan tanggapan positif. Unggahan yang telah dilihat sebanyak lebih dari 573.800 penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 68.000 kali oleh sang pengguna TikTok itu pun menuai beragam komentar. Lanjut, oke. Wah, halo Mbak. Oke, ini kayaknya kira-kira kalau dilihat dari perawakannya ini kayaknya pas sarjana. Iya, magister atau dokter kali ya, Ita ya. Ini panggilnya enaknya gimana nih? Sis, Kak atau siapa nih? Kayaknya kalau ibu terlalu itu ya. Mbak aja kali, Mbak aja kali ya. Biar tetap muda. Oke. Gimana Mbak? Mungkin boleh kenalan dulu siapa namanya dari jurusan apa? Nama saya ini Mbak Adila Topika. Oh mamanya, oh ini mamanya kak, ini mamanya, iya, anaknya kemana ibu? Anaknya malu ke makam merah. Kenapa? Gimana ibu? Anaknya malu ke makam merah. Oh anaknya malu, malu. Jadi ibunya aja ya eksis ya, keren banget ya. Keren aja bu, nggak apa-apa bu.